Hai, assalamualaikum. Selamat pagi. Salam satu YouTube. Jadi hari ini saya punya anak pergi berklinik, berjarum di klinik desa apa namanya? Desa Gadong. Sini di Kimanis. Ah, siap sudah. Sudah. Belum. Ingos dia bilang. Berapa ya? Belum. Hai. Satu orang pun belum kena tengok. Coba satu orang belum, dua orang kena tengok. Sana sudah menunggu berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang ke-6. Jadi pergi sini kenapa? Nih, mau ayah ada belum? Ya. Nias. Babe dulu, Nias. Nih, sini, sini. Mana? Mbak Ibo. Macam ni ni. Jadi dia nak jadi. Nah. Satu orang pun belum kena jarum lagi, belum kena tengok lagi. Itu apa? Itu patient. Baru juga buka apa ni kan? Baru buka tapi sudah kena serbu oleh orang-orang kampung. Ni tunggulah giliran. Ni. Tu. Kurik-kurik. Ah. Dia jarum untuk apa ni? Setahun. Timbang berat. Setahun. Oh, timbang berat. Woi. Lambai. Nes okey sudah? Okey, belum. Nes okey sudah kan? Okey. Ah, dia lah ni. Dia yang ampus tu hari. Apa? Ampus. Begini. Dia okey sudah lah. Apa dia kena bagi dua jenis ubat. Dia kena apa tu? Yang pump. Nah, dua jenis. Jadi dia sentiasa pakailah tu. Bagus untuk dia lah supaya jangan datang lagi asma kan. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada BD Torres. BD Torres, my idol. Ada yang menilai. Sebab sudah shout out saya punya channel. Ada penambahan subscriber juga lah. Terima kasih banyak-banyak. Jadi kamu jangan lupa untuk subscribe BD Torres. Apa soalan dia tuan ya? Saya lupa sudah soalan dia. Cinta pertama nama saya tidak ingat sudah siapa, tapi yang saya ingat saya punya isteri lah. Jadi macam iyalah, kita sudah ada isteri ini, sudah ada anak. Bahaya itu punya soalan. Jadi itulah, terima kasih lah BD Torres. Shout out saya punya channel. Apa lagi ya? Jadi untuk projek hari ini, mungkin saya akan terbangkan saya punya layang-layang. Jadi tengok dulu lah macam mana. Kalau cuaca baik, saya terbangkan lah. Cari pot mungkin di pantai lah, pantai kuat angin kan. Jadi itu saja untuk video yang ini, nanti kita akan jumpa lagi selepas ini. Okay, ciao.